Jangan lupa konsumsi makanan yang tinggi antioksidan, seperti black garlic atau bawang hitam yang lagi ngetren di akhir-akhir ini. Jadi black garlic ini adalah jenis bawang putih tunggal yang sudah difermentasikan di suhu dan waktu tertentu, sehingga memiliki kandungan antioksidan 5 kali lebih tinggi dibandingkan bawang biasanya. Bahkan ada juga loh penelitian yang membahas efektivitas black garlic ini untuk menurunkan tekanan darah. Seperti penelitian ini yang dilakukan pada 88 orang penderita hipertensi yang tidak terkontrol, mengkonsumsi secara rutin black garlic selama 12 minggu. Hasilnya ditemukan adanya penurunan tekanan darah yang cukup signifikan.